Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini kita lagi persiapan mengambil dokumentasi melalui pesawat drone kegiatan panen raya, tepatnya di bulan April 2020 di wilayah binaan BPP Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di mana BPP Kecamatan Depati 7 ini sedang melaksanakan panen raya, sebagiannya telah dipanen di bulan April, maksudnya di bulan Maret 2020. Sekarang di bulan April masih sebagiannya sedang dipanen hingga akhir April 2020 nanti. Ini kondisi lahan yang sedang dipanen oleh petani di wilayah binaan BPP Kecamatan Depati 7. Kegiatan panen umumnya dilakukan secara manual oleh petani di sini dengan varietas padi non hibrida. Kemudian untuk potensi hasil sekitar 6 ton per hektar dengan IP 2 kali dalam setahun. Di sini tampak di warga lagi sibuk melaksanakan penjemuran gabah hasil panen di depan rumah. Kemudian ada juga yang sibuk panen di wilayah binaan BPP Kecamatan Depati 7 ini. Dengan luas lahan sekitar 1.400 hektar, BPP Kecamatan Depati 7 ini melaksanakan panen raya sebagian di bulan Maret 2020 dan sebagiannya di bulan April hingga akhir April 2020 nanti. Dengan cuaca cukup cerah, mudah-mudahan cuaca bisa mendukung, cuaca yang cerah ini bisa mendukung penjemuran atau pengeringan gabah hasil panen petani, tentunya dapat menghasilkan kualitas gabah dengan kualitas beras yang premium nantinya. Ha ha ha.